Seorang pengembala kerbau, tewas diduga kesetrum atau tersengat listrik di Kampung Warung Gunung, Cihara, Kabupaten Lebak. Korban tewas kesetrum saat mengembala kerbau di area pesawahan milik warga setempat. Selain itu, sebanyak 5 ekor kerbau juga ikut mati kesetrum, yang diduga akibat adanya aliran listrik dari kabel induk yang menjuntai menyentuh air pesawahan. Terjadi sekiranya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, warga melakukan pengecekan dan setelah dilihat, ada kabel listrik arus kuat milik PT PLN yang menyentuh atau bersentuhan langsung dengan air di sawah. Untuk diketahui, sebanyak 5 ekor kerbau secara tiba-tiba tergeletak di tengah area pesawahan. Kemudian korban langsung menghampiri kerbau yang digembala olehnya. Namun, ketika korban turun ke pesawahan, korban tersengat aliran listrik. Sementara itu, korban dilarikan ke Puskesmas Panggarangan, namun nyawanya tidak terselamatkan, dan korban meninggal di Puskesmas Panggarangan.